bunyi tembakan menandakan perlumbaan yang pertama baru saja dilepaskan. Pengalaman ketiga-tiga pasukan telah memberikan mereka ruang dan peluang untuk memulakan perlumbaan dengan baik sekali, memulakan perlumbaan dengan kencang di dekade yang pertama ini. Kedudukan mereka hampir sama saja sekarang ini, masing-masing menggunakan rentak sayuran yang begitu kencang untuk menentukan supaya di peringkat awal ini mereka dapat mengatasi di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, 900 meter lagi di hadapan menunggu untuk menentukan siapakah di antara ketiga-tiga pasukan ini. Tidak tumpukan perhatian di lorong 2 pada ketika ini. 200 meter yang pertama di lorong 2 Mada berada di hadapan sedikit, diikuti rapat oleh lorong 3 JKR dan MTS. Masing-masing tidak membiarkan badan pasukan ditinggalkan terlalu jauh, karena mereka menyadari bahwa ketiga-tiga pasukan yang mengambil bagian pada pagi ini bukan calang-calang pasukan. Jika tidak membuat perhitungan, akan membawa padah kepada pasukan. Ketiga-tiga perahu sekarang ini sudah melewati 300 meter yang pertama. Kedudukan masih lagi sama saja dilihat dari belakang ini. Masing-masing berempat pulas untuk menentukan mengatasi antara satu sama lain. Dan hampir masuk ke 400 meter yang pertama. Kedudukan masih lagi hampir sama saja dilihat dari belakang ini. Mungkin ada persaingan yang begitu sengit di antara ketiga-tiga pasukan. Namun begitu masih lagi kita tumpukan perhatian di lorong gua Mada yang sedikit saja di hadapan pada ketika ini. Sedangkan pasukan daripada Belitia dan MDS tidak membenarkan pasukan Mada meninggalkan mereka terlalu jauh. Karena jika mereka ditinggalkan terlalu jauh, agak sukar untuk mereka mengejar bangsa. Mereka berusaha keras sekarang ini. Pasukan Mada di lorong 2 berada sedikit di hadapan pada ketika ini, diikuti rapat MDS di lorong 1 dan juga pasukan JPR di lorong 3. Ketiga-tiga pasukan masih lagi menggunakan rentak sayuran yang kencang sejak dari mulai tadi lagi. Mengherankan saya seolah-olah mereka tidak merasa penat sedikit pun, karena persaingan di antara ketiga-tiga pasukan ini membuatkan mereka begitu bersemangat untuk meludahkan perlawanan. Karena mereka sadar bahwa ketiga-tiga pasukan sekarang ini sudah mulai mengurang langkah. Pasukan kita tumpukan perhatian di lorong 2. Pasukan Mada sekarang ini berada di hadapan sedikit mengatasi pasukan daripada MPS di lorong 1, diikuti oleh JKR di lorong 3. JKR agak ketinggalan pada waktu ini. Persaingan sebenar tertumpu kepada lorong 1 dan lorong 4 antara pasukan Mada dan MPS. Walau bagaimanapun pada ketika ini, pasukan Mada sudah mulai membuka rentak kayuhan. Mereka penyam dan sulit, akhirnya membuahkan sedikit hasil kepada mereka. Walaupun pada satu ketika tadi mereka hanya meninggalkan sedikit saja, tapi sekarang ini sudah mulai mengorak langkah, melayakkan perahu mereka ke hadapan dan hampir suku perahu meninggalkan pasukan MDS. Namun begitu pasukan MDS tidak membiarkan keadaan ini berlanjutan. Mereka berusaha keras dengan melukar rentak dengan lebih kencang pada ketika ini. Sekurang-kurangnya kalaupun tidak dapat melintas, setidak-tidaknya mereka dapat merapatkan jurang kedudukan pada ketika ini. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku? Apakah MDS di lorong 1 akan dapat melintas pasukan Mada di lorong 2 atau di lorong 2? Hampir 100 meter saja lagi berada di hadapan. Siapakah yang akan sampai dulu? Lihat, jika dilihat dari belakang, pasukan Mada di lorong 2 berada di hadapan pada ketika ini, diikuti rapat oleh JKR di lorong 1, manakala JKR di lorong 3 agak sangat jauh di hadapan. Kalau kita saksikan sudah sampai di hadapan kumpulan-kumpulan sekarang ini, apakah Mada yang sudah depan mulai tadi mengarah langkah demi langkah, akhirnya mereka berjaya mencetakkan ujung perahu di penamat terlebih dahulu di hari rapat oleh pasukan MDS di lorong 1 dan pasukan JKR di lorong 3. Pasukan sangat kuat dan sangat hebat, punya kelebihan dan kekuatan masing-masing.
masih seiring sejalan di 100 meter pertama. Angkatkan daripada pembawa kaki kesentuhan ataupun pembawa kaki negeri Tom Joy berlebihan kali ini. Terutama kita nantikan pasukan bahwa di dorong yang kedua pegawai kaki adakah pegawai kaki negeri terhadap mengurang langkah menggunakan seri baru untuk mengejar pasukan yang berada di dorong yang ketiga sekarang ini yang sedang melalui di 200 meter terus. Sama kenalikan yang terik-terik sedikit pun tidak melucukkan semangat kedua-dua pasukan untuk meneruskan perlumbaan. Sama-sama kita nantikan di 200 meter seterusnya masih lagi bersaing hebat kedua-dua pasukan pegawai tabib kesentuan dan juga pegawai tabib negeri. Kedua-dua pasukan mempamerkan si kejora kayuhan yang ada ternyata ini sama kuat menuju ke garis kapten aman. Sama-sama kita nantikan adakan mana setiap pasukan pegawai tabib kesentuan ataupun pegawai tabib negeri akan menjuarai perlumbaan ataupun mencatatkan masa terbaik 200 meter 20 lalu pasukan di lorong yang ketiga yaitu pegawai tabib negeri Kerang Ulu Abang sedang mendahului sedikit saja di jarak dan diikuti rapat oleh pasukan yang kini berada di lorong yang kedua yaitu pegawai tabib kesentuan. Sama-sama kita nantikan perlumbaan yang agak sengit pada saat pagi ini pasukan pegawai tabib negeri yang berada di lorong yang ketiga memakai baju berwarna biru pada pasukan pegawai tabib kesentuan yang berada di lorong yang kedua memakai baju berwarna hitam. 400 meter telah pun berlalu kedua pasukan bersaing dengan hebat dan pasukan yang berada di lorong yang ketiga itu pegawai tabib negeri sedikit menelui dan ikuti rapat nampaknya pasukan yang berada di lorong yang kedua pasukan pegawai tabib kesentuan membawa langkah menggunakan teknik kayuhan yang lebih hebat. Mantap untuk menyaingi ataupun mengutung ketika pegawai tabib negeri. Sama-sama kita lanjutkan 500 meter telah pun berlalu pasukan di lorong yang kedua menggunakan teknik terbaru dengan begitu pantas mengutung sedikit atasnya yang berada di lorong yang ketiga itu pegawai tabib negeri yang melalui setakat ini sedikit sahaja meminta pegawai tabib negeri. Sama-sama kita pastikan untuk bersama-sama meramaikan perlumbaan. Saudara perempuan setakat ini pasukan yang kini berada di lorong yang kedua meraiki perahu Bijaya Indra itu pasukan pegawai tabib kesentuan telah melalui sedikit pasukan yang berada di lorong yang ketiga menaiki perahu Dekat Tenggara iaitu pasukan pegawai tabib negeri. Sama-sama kita nantikan di 700 meter seterusnya adakah pasukan yang berada di lorong yang kedua akan mendapatkan perlumbaan dengan bergaya sekali. 700 meter perlumbaan telah pun ditempuhi pasukan yang berada di lorong yang kedua iaitu pasukan pegawai tabib kesentuan mendahului setakat ini. Memang tidak dapat dijangkakan pengolahan yang begitu baik pasukan yang berada di lorong 3 sebentar tadi mendahului sedikit pasukan pegawai tabib kesentuan, namun kini pegawai tabib kesentuan telah mendahului hampir sebiji perahu. 800 meter telah pun ditempuhi kedua-dua pasukan hampir di situ agak tenggelam pasukan yang berada di lorong yang ketiga yaitu pegawai tabib negeri. Sama-sama kita nantikan gambar perlumbaan, sama-sama kita bagi perhatian di 100 meter terakhir adakah pasukan yang berada di lorong yang kedua pasukan pegawai tabib kesentuan yang memenangi ataupun berada tepat di ruang pertama menamakan perubahan dengan bergaya sekali. Kami mengikuti di situ dari pasukan dan juga berada di lorong yang kedua di lorong yang ketiga itu pegawai tabib negeri yang menaiki perahu Dekat Tenggara. Pada disiapkan kepada kedua-dua pasukan yang begitu mengungguli kedua-dua untuk menjuai perubahan kali ini hampir itu dari satu nama pasukan yang berada di lorong yang kedua yaitu pegawai tabib kesentuan yang menaiki perahu Bijaya Indra meramaskan perubahan dengan bergaya sekali dan diikuti di situ pasukan yang berada di lorong yang ketiga pasukan pegawai tabib negeri Kerang Ulu Abang menaiki perahu Dekat Tenggara yang dari situ
saya pada urusan ketiga tenggelam. Seterusnya kepada urus dia. Tiga-tiga pasukan mengulaskan perlombaan dengan begitu baik sekali. Pengalaman mengajar mereka tentang bagaimana untuk mengulaskan perlombaan, karena mereka tahu bahwa ketiga-tiga pasukan ini mempunyai peluang yang sama untuk menang, juga mempunyai peluang yang sama untuk kalah. Ketiga-tiga pasukan berusaha keras. 1,000 meter jarak pemisah antara mereka sekarang ini. Sudah sampai 100 meter yang pertama, kedudukan masih lagi sama. Seolah-olah seragam saja kedudukan. Ketiga-tiga lorong, lorong 1 Istana, lorong 2 Sada, dan lorong 3 Mada masih lagi berada seolah-olah sama saja kedudukan. Kalau dilihat dari belakang ini, kalau dilihat pada rentak kayuhan, pengalaman yang telah mengajar mereka bahwa rentak kayuhan mereka begitu cantik dilihat dari belakang ini. Kencang, hebat, dan juga tenaga kebijaksanaan menentukan rentak kayuhan. Keseragaman juga kebijaksanaan mengawal perahu adalah antara ciri-ciri yang akan menentukan siapakah yang akan menciptakan kekalisan selamat terlebih dahulu. Jika diukur dari pengalaman, mereka sama-sama mempunyai pengalaman. Jika diukur dari kekuatan, mereka sama-sama mempunyai kekuatan. Jika diukur daripada kesungguhan, mereka berjiwa-jiwa mempunyai kesungguhan untuk menang. Hari ini kita melihat satu pertandingan yang sangat menarik pada pandangan saya di belakang ini. Jarak memisahkan antara mereka sehingga tidak dapat diukur. Karena terlalu dekat, terlalu hampir. Kalau boleh dikatakan hanya sebiji padi saja yang memisahkan kedudukan di atas ketiga-tiga pasukan pada ketiga ini. Sudah sampai 400 meter yang pertama. Masing-masing sambil berkayuh sambil menjeling. Barangkali menunggu saat dan ketika sesuai. Menunggu saat dan ketika yang sesuai untuk menukar rentak kayuhan. Kerana pada ketika ini menggunakan rentak kayuhan yang sama, masih lagi berkedudukan yang sama saja perahu mereka. Apakah mereka akan melihat di saat-saat terakhir, sudah separuh perjalanan sekarang ini, 500 meter, masih lagi berkedudukan sama saja. Kalau dilihat dari arah belakang sini, pasukan dari lorong 1 Istana, nampaknya sudah mula membuka rentak kayuhan agak kencang. Apakah tindakan mereka di 500 meter pertama ini akan membuahkan hasil? Kita tidak juga boleh memandangkan di lorong 3 Mada di ujung sana. Nampaknya apabila mereka menyadari bahwa pasukan Istana membuka rentak, mereka juga membuka rentak kayuhan. Karena kalau mereka membiarkan, mungkin pasukan Istana akan meluncur laju ke hadapan, meninggalkan mereka agak jauh dan menyukarkan untuk mereka mengejar akhir nanti. Dilihat dari arah belakang ini, kita tumpukan kekuatan di lorong 1 Istana, lorong 3 Mada yang berhempas keras. Kedudukan perahu mereka hampir sama saja ketika ini. Mereka berada di lorong tengah, masih lagi berada di belakang, ditinggalkan sedikit demi sedikit. Sukar untuk saya pastikan, sehingga saya terpaksa menginjakkan kaki bagi menentukan kedudukan siapakah yang berada di hadapan pada ketika ini. Dalam mata fikir saya pada ketika ini, saya rasa Istana berada jauh di hadapan sedikit saja. Diterbanding dengan di lorong 3 pasukan Mada, jarak pemisah antara mereka terlalu dekat. Kalau tadi sedikit padi, sekarang ini mungkin seruas jari yang memisahkan kedudukan di antara mereka. Istana sudah mula menentang kerentak kayuhan. Begitu juga diikuti oleh pasukan Mada di lorong 3 juga menentang kerentak. Ada lagi 100 meter ke hadapan. Saya tukar untuk pastikan dari belakang ini, kalau ada Istana atau Mada yang berada di hadapan dari ketiga ini. Karena jarak pemisah di antara mereka terlalu hampir. Saya rasa mengukarkan salah satu untuk melihat siapakah yang akan menciptakan perusahaan terlebih dahulu. Kita lihat terlebih, kita tunggukan perhatian di lorong 1 Istana, di lorong 3 Mada. Yeah.
dan mereka diikut pasukan ada di lorong dua. Dan Johan, kategori antara jabatan kerajaan Badan Perkanan, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, 4:18.29. Wang tunai RM10,000 peserta Piala Musimnya. Dan Johan, sekali lagi, masukkan MADA 4:27.29. Hanya wang tunai RM10,000 peserta Piala Musimnya. Yang sama wang tunai bagi kategori Panel B, Rau Naga, Agung Pak. Dan Johan antara negeri dalam negeri Tuan Rumah Kedah Darul Aman 4:30.26. Wang tunai RM5,000 dan Piala Pusingan dipertunjukkan kepada Tuan Yang Maha oleh Tuan Sultan Kedah Darul Aman. Untuk makluman hadirin sekalian, pasukan Kedah adalah pasukan dari MADA. Dan Johan kategori juara antara juara ialah pasukan MADA 4:28.66. Hanya waktu main RM2,000 berkata Piala Pusingan.